Halo Sobat Next Trend, selamat datang di konten Tips and Trick. Kali ini gue mau ngasih tahu ke kalian cara gimana buat notes atau catatan di dalam WhatsApp. Untuk menggunakan atau melakukan cara ini, kalian gak perlu pakai aplikasi tambahan apapun. So, langsung aja, ini dia cara selengkapnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Oke Sobat Next Trend, jadi langkah pertama untuk membuat notes atau catatan di WhatsApp adalah kalian harus buka aplikasi WhatsApp terlebih dahulu. Habis itu, kalian klik icon titik tiga yang ada di pojok kanan atas, terus kalian pilih New Group. Nah, di sini kalian bebas bisa pilih salah satu dari kotak kalian siapa aja yang mau kalian masukin ke dalam grup. Pilih kontaknya, terus masukin ke dalam grup. Kita sekarang bisa kasih nama grup ini dengan nama notes atau catatan atau terserah kalian. Terus buat grup. Nah, sekarang kalian klik bagian bar atas yang ada di grup. Terus kalian remove kontak yang tadi kalian invite ke dalam grup. Nah, setelah di remove, sekarang grup atau bekas grup ini sudah bisa menjadi catatan kalian di WhatsApp. Kalian bisa nulis apa aja di dalam chatroom ini sebagai catatan kalian. Supaya mempermudah kalian biar chatnya itu nggak tenggelam, kalian bisa pin dengan cara menekan kolom chat dari catatan tersebut, terus kalian klik icon bertanda peniti ini. Kalau udah, sekarang notes di WhatsApp udah selesai dan kalian bisa mencatat apapun di dalam ruang obrolan atau notes tadi. Nah, itu dia tadi cara membuat notes atau catatan di aplikasi WhatsApp. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kalian langsung lakukan. Kalau gitu, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Next Trend dan follow semua sosial media Next Trend yang ada di deskripsi. Serta kunjungi juga situs nexttrend.com untuk mengetahui berita terupdate seputar dunia teknologi. Kalau gitu, gua Randy pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!